Wah, gila banget nih. Ada Indomie versi es krimnya, guys. Jadi penasaran rasanya kayak apa? Tapi kita punya ide yang lebih gila lagi. Gimana kalau misalkan Indomie goreng ini kita buat jadi parfum, guys. Soalnya yang namanya aroma Indomie goreng itu serbriwing, bikin kita jadi lapar, guys. Apalagi kalau misalkan tetangga yang bikin. Bener nggak? Nah, yuk kita coba bikin desainnya. Nah, pertama kita ambil dulu warna-warna di kemasan mie goreng nih. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, dan ada warna kuning. Lanjut kita bikin warna background dari boxnya itu warna merah. Lanjut pakai ornamen mie instan gitu ya, biar kelihatan mie goreng banget. Biar makin unik, lanjut kita tulis sebuah tagline, aroma bikin lapar. Gimana? Penasaran kan? Abis itu kita bikin mockup-nya, biar bisa ngebayangin hasil jadinya kayak gimana ya. Nah, ini dia. Parfum Indomie goreng karya Kebun Desain. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.